Nah, hari ini saya mau berbagi yang enak-enak. Jadi gini, kemarin saya sempat dikirimi teman saya burung minusan Yorkshire. Nah, ini kalau kalian mau apa? Nyari Yorkshire yang harganya bahkan sama F1 lebih murah ya ini. Kemarin saya dikirimi Yorkshire minusan sekitar 20-an ekor, nggak sebanyak yang kemarin. Ini agak sedikit karena apa? Ya mungkin kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Servi Media. Halo, apa kabar kalian semua? Sobat Obis Nusantara, aku harap kalian semua baik-baik aja. Ingat doa saya, selalu tak berikan doa yang baik-baik buat kalian. Jadi untuk semua teman-teman yang suka nyimak konten saya, konten yang selalu berbagi tentang cara perawatan kenari, penjualan kenari, jenis-jenis kenari, dan lain sebagainya. Pokoknya membahas seputar kenari. Nah, hari ini saya mau berbagi yang enak-enak. Enak-enak. Apa itu enak-enak? Jadi gini, kemarin saya sempat dikirimi teman saya burung minusan Yorkshire. Nah, ini kalau kalian mau apa? Nyari Yorkshire yang harganya bahkan sama F1 lebih murah ya ini. Tapi ya itu tadi, pasti ada harga, ada jawab sendiri. Kalian bisa memikirkan sendirilah. Jadi gini, kemarin saya dikirimi Yorkshire minusan sekitar 20-an ekor. Nggak sebanyak yang kemarin, ini agak sedikit karena apa? Ya mungkin kemarin waktu burung datang itu nggak sebanyak yang kemarin. Jadi ya dikirim ke sininya, daripada di sana nggak bisa ngerawat terus mati, akhirnya dikirim sini sama saya membantu ngeluarin. Kalau seandainya saya rawat sembuh, saya obatin sembuh, saya obatin ada perbaikan, mulai saya posting. Jadi mas kok sambil jualan yang minusnya, kadang-kadang itu ada teman-teman kita yang nyari burung khusus minusan, satu buat eksperimen, kalau seandainya sembuh ya bisa buat materi. Tapi ini kan harganya jauh di bawah ya, seandainya bisa turun sampai 90% loh. Harga seandainya 7 juta dijual cuma 7 juta itu kan istimewir, makanya itu ini simak terus. Jadi gini guys, ini kemarin dari 20 ekor udah mulai saya karantina, udah mulai saya rawat, sudah mulai bagus untuk dikeluarin lah. Tapi ada beberapa yang emang nggak bisa di apa-apain, kayak kakinya yang meleset-meleset gitu, dijual selakunya aja, siapa tahu mau buat eksperimen. Kalau betina kan meleset-meleset, kalau angkrem kan masih bisa. Tapi ya saya nggak garansi loh ya, saya beritahu sesuai speknya. Seandainya kalian minat monggo hubungi saya, kalau seandainya enggak juga enggak apa-apa, simak aja. Nah, mulai dari sini nih, saya ini ada minusan satu, itu ada ring 20, itu kalau enggak FOI TKF, kayak FOI apa ya? Oh TKF, TKF 2018 ringnya merah. Ini minusnya katarak, jadi katarak sebelah kanan mungkin, tapi makan dan nangkring masih normal ya, cuman dia udah ada gerakan-gerakan yang menandakan kalau dia katarak. Yang satunya sudah kelihatan kakinya udah nggak bisa dibudidayakan lagi, kakinya ada sedikit melengkor-melengkor atau gimana itu. Yang ketiga warna hijau, kemungkinan betina. Oh, yang melengkor tadi betina, yang katarak tadi kayaknya jantan. Karena dia ring 18 mungkin ya juga pengaruh umur juga ya. Yang penting udah mau makan, udah seger, udah berani saya keluar. Yang satu ini, ini kurang sajen juga ini, nggak ada ringnya, udah sentak-sentik, tapi ini udah ada perubahan. Mas, caranya ngobati pren? Saya tuh kalau burung kayak gini tuh sebenarnya jarang tak pakai antibiotik. Paling mentok saya kasih spektra aja, spektra sama saya adukkan CD sama vitamin, saya pakai Necton S, terus pakannya saya kasih Prestis, pokoknya kasih yang tinggi-tinggi biar dia tetap jadi apa, bisa gemuk. Saya nggak pasti aneh-aneh hormon dan lain-lain. Nanti hormon, kalau seandainya saya kasih hormon di sini, nanti sampai rumah kalian, seandainya kalian beli, pasti langsung mati. Nah, itu susahnya kayak itu. Makanya saya nggak pernah tahu hormon. Bisa aja saya hormon jret,
yang katarak bisa langsung gacor, tapi saya nggak berani, kasihan yang beli. Saya juga, walaupun saya nggak garansi, tapi tetap saya punya rasa kalau seandainya beli langsung mati di sana kan juga nggak enak. Makanya saya kasihkan sesuai spek, misalnya seperti ini, biar nggak salah paham, ya no komplain, jadi burung apa adanya itu. Lanjut, minusan kedua, kalau yang oreng itu prediksi jantan. Kemarin kurus tapi kayaknya ini udah mau sembuh. Jadi ini kalau di sini udah geraknya bebas, sudah nggak ngembang aja, tak pindah ke burung normal karena udah sakit. Kenapa saya masih mau burung normal? Karena aku nggak pakai antibiotik yang tinggi, jadi dia nanti pemulihannya masih gampang. Yang hijau itu sentik-sentik kurang sajen, itu mungkin rada kena saraf sama matanya, ada nitik besar sekali. Yang atas ini senot. Yang senot ini nggak tak obatin guys, karena dia ring tua. Kalau dia ring 21 ya nggak ada ringnya malah. Nah, dia ring 21 gitu masih tak kasih obat. Cuman karena dia ring tua, tak biarin aja. Lu mas kok dicampur sama? Ya nggak apa-apa, karena kemarin seharusnya jangan dicampur sama ya burung nganu. Sehat ini karena kemarin juga itu ngembang, tak campur-campur yang minus-minusan karena minusannya ada banyak sekali. Lanjut ke stok kedua. Wah, ini juga kurang sajen guys, sentik-sentik. Nah, ini kurang sajen juga ini. Oh, ini kayaknya kemungkinan saraf sama mata. Nah, yang atas itu kemarin kurus-kurus sudah mulai membaik tuh. Itu juga dijual minusan itu. Nah, ini sudah. Nah, aku lupa nyebutin harga ya. Kalau harga itu mulai berkisar dari 500.000 sampai 1 juta. Nah, itu kan harga jungkir. Jadi enggak masalah daripada apa namanya? Enggak kerawat, karena di sini burung banyak sekali. Jadi enggak bisa konsen ke burung yang minus-minus. Lanjut. Yang bone kuning besar itu kista di sayap. Saya pokoknya kalau burung minus enggak bisa ditanyain jantan atau betina ya. Anggap aja harga segitu, itu seandainya jantan juga di bawahnya harga betina, seandainya betina ya. Syukur-syukur masih hidup gitu aja lah. Nah, yang oreng senot, yang hijau itu kayak kista tapi sebenarnya nggak kista, itu kayak ada benjolan di punggung itu. Kemarin tak tiup ternyata nggak ada kistanya, tapi karena dia posisinya aneh, jadi nggak tak campur ke burung-burung yang sehat. Jadi kalau kayak gini masih saya harganya 1 jutaan, nggak apa-apa. Kalau diborong ya jelas lebih murah. Lanjut ke burung selanjutnya. Nah, kalau ini ada ring FOI, ada ring LYCC, sama ada ring TKF. Yang warna oranye itu jantan, yang warna bone kuning LYCC 21 itu juga jantan, riwayat pernah ngeriwek. Yang satunya ini enggak tahu ring FOI. Ini minusan-minusan gini tuh, kenapa ya Mas kok bisa kayak gitu? Mungkin ini waktu di sanane itu kalah makan atau gimana di perjalanan, jadi dia juga bisa ngedrop. Lanjut. Nah, kalau yang ini warna kuning sama bone kuning. Bone kuning ini kemarin nafas sentik-sentik tapi kayaknya udah sembuh. Ini sudah tidak ada pergerakan-pergerakan, dia menunjukkan bahwa dia ada gejala-gejala sakit. Ini ring apa tuh ini? Oh, ring TKF 2019. Ini nanti masuk ke, wah ini masih wangun di breeding. Ini udah enggak masuk burung minus, ini udah kembali seperti semula. Nah, kalau yang satunya itu jantan gacor, matanya picek. Tapi ini kemarin udah laku, cuman belum dikirim. Ini tinggal nunggu aja dikirim. Matanya picek, guys, picek. Picek itu buta. Nah, kalau yang ini, ini juga minusan, ini TKF 2021. Ini sempet saya dengar sempet gacor burung ini, karena kemarin ngedrop terus mabung nggak jadi, akhirnya bulunya berantakan. Ini jantan tulen ini. Kalau kayak gitu berapa ya? 1.500 dikasih lah. Lanjut, ini lagi ada hijau dua, yang satunya ring FOI 2019, yang satunya ring, oh iya, TKF 2020. Ini udah nggak masuk minus ding bro, ini udah burung mabung-mabung aja. Kemarin lemes-lemes tapi nggak apa-apa, ini kayaknya masih bisa
postingan. Iya, tapi kalau ada yang mau ya 1500-an enggak apa-apa. Oke. Itulah stok burung minusan dari kiriman teman yang juga masuk dagangan, daripada nanti tak posting. Bila ada yang berminat silahkan hubungi nomor tertera di bawah atau di deskripsi. Oke, sementara itu dulu yang bisa tak bagi kalian semua. Ikuti konten saya terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila ada pertanyaan, bila ada keluh kesah kalian, sambatan atau apa-apa, berdoalah kepada Yang Maha Kuasa. Jangan sama saya, karena saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bisa mendoakan kalian di kalimat pembukaan saya. Oke, sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.